apa. Keadaannya seperti apa nih kak? Mungkin keadaannya ya doain aja pokoknya semoga cepet sehat gitu. Belum, karena kan ini lagi sibuk persiapan ini, jadi belum sempat, mungkin abis ini kali insya Allah. Ada apa hingga saat ini Paula belum juga jenguk ayah Baim Wong yang tengah sakit parah di rumah sakit. Isu pisah rumah antara Baim Wong dan Paula kembali mencuat karena Baim Wong dan anaknya melihat ayahnya yang sakit sementara Paula tak nampak kelihatan. Pasangan Paula dan Baim Wong menjadi sorotan karena jarang terlihat bersama. Keberadaan Paula dipertanyakan saat mertuanya, Johnny Wong, sakit. Paula menjawab santai pertanyaan tersebut, dirinya baru saja menyelesaikan proyek untuk bisnis di bidang fashion. Ia lagi sakit papa, doain aja semoga cepat sehat, kata Paula. Model berusia 36 tahun itu belakangan terlihat disibukkan dengan berbagai pekerjaan. Belum lama ini, Paula juga terlihat dalam sebuah acara eksibisi. Kesibukan menjadi salah satu alasan Paula belum menjenguk ayah dari Baim Wong. Kondisi Johnny Wong diperlihatkan oleh Baim Wong dalam unggahan akun Instagram pribadinya. Suatu hari lalu, Baim Wong mengunggah foto ayahnya yang terbaring di tempat tidur rumah sakit. Namun, Baim Wong belum bisa melihat langsung ayahnya karena sedang berada di luar kota. "Lagi jauh papa sakit, minta doanya ya," tulis Baim Wong. Setelah pulang dari bekerja, Baim Wong langsung ke rumah sakit menemui ayahnya. "Cepat sembuh, Pah," tulis Baim Wong, diikuti dengan foto bersama sang ayah. Sementara itu, Paula tak terlihat keberadaannya bersama dengan Baim Wong saat menjenguk sang ayah. Kondisi rumah Baim Wong menjadi sorotan warganet gara-gara postingan video di akun Instagramnya baru-baru ini. Dalam video tersebut, Baim Wong sedang membuat konten joget-joget bersama anak keduanya, Kenzo. Banyak yang salah fokus dengan kondisi dinding kamar Baim Wong, apalagi kini diisukan Baim tak serumah lagi dengan istrinya. "Soal fokus sama temboknya," komentar seorang warganet. "Fokus sama temboknya, pada ngeletek semua," kata warganet. Ada juga yang mempertanyakan kondisi tembok rumah Baim Wong. Itu sengaja konsep begitu atau dalam keadaan belum direnovasi? Ada juga yang mengira bahwa Baim Wong tinggal di rumah yang lain, bukan lagi bersama dengan Paula. Lainnya juga menjelaskan jika Baim Wong memang membiarkan temboknya terkesan konsep industrial